dan sini karyawan karena untuk haknya, terutama masalah gaji. Selama ini kan gaji ada 50%. Jadi malah untuk supaya dibayarkan untuk full. Kemarin kan ada perjanjian kemarin tanggal 5, tapi ternyata sampai sekarang belum ada. Nah itu lo kan kayak kawan-kawan untuk jadi dibayar full gitu ya. Dibayar full itu tanggal 15 ya, habis. Yang dituntut karyawan situ ya haknya, karena kewajiban kita udah jalankan. Bu, udah berapa lama sih Bu karyawan ini dibayar 50% nih? Ini sih udah berapa bulan sih, kita nggak itu. Soalnya waktu itu juga servis juga agak lama. Jadi karena kita punya karyawan semua kan punya tanggungan, ada yang ngambil perumahan, ada yang ngambil motor, terus anak-anaknya masih sekolah gitu ya. Sekolah, jadi di situ lah. Kalau untuk karyawan ada berapa banyak sih Bu yang karyawan kalau untuk keseluruhan sih sekitar 80-an. 80-an ya. Berarti semua Bu ya yang dipotong apa yang gaji dibayarkan 50%. Semuanya sih. Siap. Ya, semuanya. Kalau untuk besaran gaji sendiri Bu yang berapa sih? UMR. Kalau untuk kita sih UMR 2-3. Siap. Berarti dibayarkan 50% itu berarti sekitar 1.100.000 gitu ya, yang itu. Siap. Ya. Mungkin udah ada 3-4 bulan terakhir Bu yang seperti itu. Atau udah 1 tahunan ini Bu? Ada berbulan-bulan lah. Waktu itu ya. Udah. Ya, udah agak mulai macet gitu ya anak-anak, makanya agak Monitor. Udah berlangsung lama juga Bu ya? Berapa bulan sih ya? Kita juga checking udah karena udah kebiasaan kayak gini sih. Jadi karyawan udah istilahnya udah besar lah. Kan namanya kita berhutang ke bank kan gak mungkin ada IT-nya. Kita kan hari tanggal itu harus Bu, mungkin udah ada apa sih Bu yang dilakukan mediasi? Waktu bulan yang lalu mediasinya dia untuk gaji pokok tanggal 5. Untuk servis tanggal 15, tapi tanggal 5 jadi belum ada sampai sekarang untuk gaji pokok. Siap. Sudah mediasinya udah itu. Sudah ada mediasi Bu ya. Iya. Sampai dari perusahaan dari manajemen hotel mengatakan akan membayar gitu. Ya, kemarin ada perjanjian juga kita tangan Kodam tanggal 5 gaji pokok. Tanggal 15 ya. Siap. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi Bu ya. Belum ada. Mungkin udah ada melapor dengan pemerintah juga Bu. Kita waktu itu BPJS juga udah ke tenaga kerjaan. Kita kan ada serikat buruh juga. Nah, udah kita udah laporkan karena BPJS juga berapa bulan belum dibayar. BPJS kesehatan ke tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan. Oke, Bu. Bu izin nama lengkap Ibu Bu? Nama Lina. Lina sebagai Supervisor housekeeping. Supervisor housekeeping. Iya. Ibu sendiri udah berapa lama kerja, Bu? Saya udah 9 tahun. Sembilan tahun. Dari Puspa Edi.